Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Welcome back to channel Manis FM. Pastinya hari ini kita bertemu kembali semestinya dalam arena manis. Yo. Sebab sekali lah. Yeah. Berita pasal bola ada juga. Berita pasal juara Liga Perdana Inggeris. Naik juara kita tak payah cerita. Kita juara saja. Sebabnya ada request. Kongsikan juga pasal naik juara Liga Perdana Inggeris. Tapi tak apalah, kita akan sentuh sikit jugalah. Tapi untuk permulaan kali ini pastinya mengenai pasukan ataupun kontingen negara kita di Sukan SEA 2021 di Hanoi, Vietnam yang telah pun melabuhkan tirainya. Ya, kalau ikutkan kita rasa pungutan pingat emas sebanyak 39 sangat banyak dah sebab kita capai target. Tapi itu merupakan rekod terburuk kita sejak 30 tahun kebelakang kalau tak silap saya. Baik. Sebabnya sebelum-sebelum ni kita berada di ranking yang lebih tinggi. Tapi untuk Sukan SEA tahun ni, kita berada di ranking ke-6 keseluruhan. Baik. Jadi orang petikan juga, netizen-netizen, peminat-peminat setia juga mengatakan bahawasanya Singapura di atas kita. Mereka mempunyai rakyat yang berbeza lebih kurang 3 atau 4 kali ganda. Kita lebih ramai daripada mereka. Tetapi mengapa mereka dapat pingat emas lebih banyak lagi daripada negara kita? Adakah pembangunan sukan di negara kita agak perlahan ataupun bagaimana? Anda pun boleh komen juga, lontarkan pandangan anda. Cuma kita nak sentuh juga kali ini 39 pingat emas. Kita target berapa? Kita target 36. Kita 36 tapi kita lebih 3. Itu pun sudah memadai. Bukan memadai apa, sebabnya target kita takat tu, tapi kita boleh lebih. Patut 50. Patutnya 50, kita dah lebih sangat dah. Bawah 50 sikit, atas pada 40 rasanya dah okey. 40 ke 45 tu rasanya cun sangat dah. Tapi target kita untuk sukan-sukan hak penting, target ada yang tak dapat. Tapi ada sukan-sukan hak kita dah anggap akan dapat. Target dapat pula? Dapat pula. Tapi sebelum tu kan, kita nak share dulu mengenai kutipan pingat Vietnam. Macam biasalah, kita dah boleh ramah dah. Tuan rumah sebagus selaku tuan rumah ni pastinya dapat pingat emas lah. Tapi rekod ni 205 pingat emas nak bagi mana pun dia banyak tumbuh. 125 perak, 116 gangsa. Jadi orang kata juga kelebihan kepada tuan rumah. Betul. Itu sebenarnya betul. Kita pernah bergelar juara pada tahun 2001 dan juga 2017. Ketika itu kita tuan rumah. Dan juga kita dapat lihat negara-negara besar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, Malaysia sendiri antara yang pastinya akan memberikan saingan sengit dan juga mendapat pingat emas yang banyaklah pada Sukan SEA. Tapi kemuncak ataupun nak tengok sejauh mana atlet-atlet yang bersaing dalam sukan yang dipertandingkan pada Sukan SEA, kita tengoklah tahun depan 2023 yang berlangsung di Kemboja. Bukan kita menidakkan kemampuan Kemboja, tapi kita tahulah kemampuan Kemboja itu sendiri bagaimana. Tengok pingat emas pun tak ada dah. Nak kata berada di kedudukan yang terbawah jugalah Kemboja. Dia Kemboja berada di kedudukan ke-8 dengan perbuatan pingat emas 9 pingat emas. 9 pingat emas sahaja. Dan kita boleh tengok situ lah bersaing di negara Kemboja. Kita tengoklah siapa yang lebih kuat lagi. Dan kalau kita tengok pengutang pingat emas untuk kontinjen negara kita yang diungguli dengan acara sukan terjun. 8 pingat emas itu kita dapat. Lepas tu pencak silat kita dapat 2. Olahraga kita dapat 5 pingat emas. Menembak 2. Karate 4 pingat emas. Lepas tu wushu 2 pingat emas. Ni memanah juga ni. Memanah 2. Gimnastik 4. Lepas tu renang 1. Taekwondo 1. Badminton 1. Muay Thai 1. Berbasikal 2, golf 2, snooker 1, bina badan 1 dan jumlahnya 39 pingat emas. Baik, ada juga yang dikongsikan mengenai prestasi sukan yang bertanding di Sukan SEA Hanoi Vietnam 2021. Balik tangan-tangan aku ni. Okey. Baik. Ada yang meletakkan label sukan cemerlang. Menerusi akuatik terjun, olahraga, golf, gym rama, gimnastik artistik, bina badan, berbasikal, wushu, taekwondo, karate, menembak, snooker, badminton dan juga muay thai. Badminton walaupun satu pingat emas, tapi sebab kemampuan atlet muda kita bersaing dan sehingga layak ke final, itu yang yang dikira sebagai antara sukan cemerlang. Iya, betul. Dan kalau kita tengok sukan yang memuaskan, pingpong, sepak takraw, gabung zianggi, kickboxing, duathlon, kurosh, kurosh, lawan pedang, tenis dan tinju. Dan kalau kita tengok sederhana futsal wanita dan yang gagal banyak, kalau kita tengok sukan yang gagal ni antaranya bola sepak, sport Sukan SEA. Kita ulas sikit pasal bola sepak ni. Kalau kita memang pencapaian untuk Sukan SEA tahun ni
Betul lah, dikategorikan sebagai gagal sebabnya kita hanya sekadar di tempat keempat. Ya, kita kalah penentuan pingat gangster dengan Indonesia. Kita kalah penalti 4-3 tak silap. Ya, 4-3. Tapi itulah kalau ikutkan rugi sebenarnya untuk skor bola sepak. Itu bagi demo rugi. Okey, rugi sebab apa? Rugi sebab tak ambil peluang dengan Molek. Sebab masa kita di peringkat kumpulan, kita melepaskan peluang untuk menduduki juara kumpulan. Mengakibatkan kita jadi nombor 2. Kita terpaksa bertemu dengan Vietnam di separuh akhir. Kita tahu Vietnam ni antara pasukan terkuat. Advantage tuan rumah. Jadi satu lagi advantage untuk tuan rumah. Penyokong penuh stadium. Walaupun tim Vietnam tak main, Malaysia lawan dengan Indonesia sekalipun. Penuh dah stadium. Ini lawan Vietnam sendiri. Okey, saya tu dah mengatakan rugi dah. Bagi kawan, ini adalah satu pendedahan yang baik. Sebabnya kita antara skuad yang termuda yang menghantar pada sekali kali ini. Selagi kita tak ada player veteran. Player lebih umur. Maksudnya player lebih umur tu tak ada. Kita tak bermain sepenuhnya pemain bawah 23 tahun dan berjaya. Dan kena ingat, kita tidak kalah sebenarnya. Dalam permainan 90 minit, kita tidak kalah. Kita hanya kalah melalui sepakan penalti. Dan juga pada Vietnam tu untuk masa tambahan lah. Pada 90 minit, kita tidak kalah. Seri dan juga kalah penalti. Jadi itulah yang sebolehnya. Sebabnya kita pun, kita tahu Brad Mullen ni sekarang ni pun tengah mempersiapkan pasukan untuk kejohanan bawah 23 tahun Asia. Situ duduk pasukan bersepak negara kita. Pusat wanita pun satu sikit memuaskan lah. Sebabnya ada 4 negara yang bertanding. Jadi satu mata yang berharga yang bolehkan mereka mendapat pingat gangsa. Kalau lepas ni pertingkatkan lagi lah. Kalau kita tengok futsal lelaki, no comment. Agaknya lepas pada ni, okey lagi dah. Baik. Mengenai laporan rasmi pula, nak tahu juga lah postmortem bedah siasat lagu mana, belah mana, boleh kau berjaya, kau duduk sokin ni, apa yang perlu ditambah baik lagi. Yang mana laporan rasmi penuh berkenaan sokan si Hanoi akan dibentangkan kepada MOM selewatnya 7 Jun ini. Jadi kita sama-sama saksikanlah bagaimana laporan rasmi dan juga bagaimana kesudahan untuk sokan si. Tapi pandangan masing-masing lah, pandangan peribadi. Anda ada pandangan pun boleh juga kan? Kita bagi ruang untuk anda bersuara. Daripada suara anda tu, kita akan pertingkatkan lagi mutu untuk kita sampaikan berita kepada anda semua. Sebab andalah nadi kami. Bagaimana secara ringkas? Secara ringkas 2021 Vietnam untuk skuad Malaysia. Kurang memuaskan. Kurang memuaskan, tapi ada suka-suka yang boleh kita banggakan, antaranya Golf. Tunggu 21 tahun baru dapat pingat emas. Akhirnya di bumi Vietnam sendiri, menyaksikan saksi bahawasanya sukan golf di negara kita masih lagi hebat, bukan kaleng-kaleng. Lepas tu satu lagi, saya cukup bangganya dengan skuad badminton lah. Sebabnya daripada awal lagi, kalau kita cakap sebelum-sebelum ni pun skuad muda belaka. Kita dah letak harapan tinggi, tapi tim badminton ni berjaya mengumpulkan satu pingat emas. Sebenarnya menyaksi acara bergu campuran. Lepas pada tu, contoh sikit mengenai badminton, tahniah Lee Zijia dapat menang untuk terbuka Thailand. Masa tu dia tinggal jauh, tapi dia ambak juga. Hebat. Dia bokal lah tengok. Betul. Sini saya tengok live tu. Sini. Tak kerja masa tu. Kerja. Ingat kau curi masa waktu kerja. Jadi itulah sebenarnya rumusan dan juga ringkasan sedikitlah mengenai bagaimana pencapaian atlet negara kita di sukan si 2021 Hanoi Vietnam. Kita jumpa pada 2022 tak ingat tahu doh memang patut sia di Kemboja untuk sukan si seterusnya. Kita akan kembali kejap lagi juga untuk segmen yang kedua, pastinya mengenai sukan bola sepak. Ya, bertemu kembali kita semestinya dalam Arena Manis untuk segmen yang kedua. Hari ini kita membincangkan pasal bola sepak lah pula. Sekali kita tutup dah. Penjumpa pula lain kali. Kita doakan pasukan negara kita akan lebih bertambah kuat lagi dan juga lebih menjadi harimau lagi. InsyaAllah. Nanti masukkan lagi mah bawah deh. Okey. Kita nak ke sukan bola sepak EPL. Kerana kita tahu juara telah disandang oleh MC. MC. Nak sebut penuh lah macam pedih rasa nak sebut benda. Tapi tak apalah. Janji benda tu dah dapat ke tengok satu lagi tu. Tengok apa satu lagi tu? Tahu. Bermula dengan huruf L. Berakhir dengan huruf L. LL. Warna merah. Warna merah Satu masa penyokong dia sorok. Bukan penyokong je. Dengan pemain-pemain pun sorok kali. Ya, kita hampir menang. Sebabnya pada minit yang ke... Siapa minit ke 99? Dia ke minit ke 75 tu kan? 15 minit nak habis lagi. Kita dah menang ni. Liverpool City kenal lah ni. Tapi... sedihnya, bila tengah meraihkan gol ketiga tu... penyokong tunjuk. Kau salah. Salah pun semua salah lah. Dengan serta-merta... muka salah tu jadi murung. Sebab apa?
perlawanan hak sebelah lagi, hak perlawanan hak sebelah lagi tu City comeback dengan jaringan 3 berbalah 2. Ya, jadi pemain yang pastinya penyokong Liverpool marah adalah Ilkay Gundogan, skor 2 gol. Yeah. 5 minit saja masa diperlukan untuk skor 3 gol, mengambil balik dan juga seterusnya mencatatkan kemenangan. Dan juga mereka kata, bapa Steven Gerrard tak bantu pun City. Tak bantu pun Liverpool. Sedangkan dia ni bekas pemain di legenda. Jangan nak salahkan Gerrard. Ya, sebab kalau kita tengok permulaan perlawanan tu, perlawanan tu seimbang dia kita tengok. Sebabnya lepas pada Aston Villa dapat 2 gol, City ni bermain habis-habisan. Habis tepi padang dia conquer dia. Kemunculan apa ni, dia punya ball position pun lebih pada City banyaklah. Yeah, betul. Jadi secara rasminya City menang, mendapat kejuaraan 93 mata, Liverpool 92 mata. Tahniah jugaklah untuk Liverpool yang ialah walaupun di tempat kedua. Tapi itu pun target mereka sebenarnya. Jangan marah, jangan marah. Tapi jangan bimbang lah, jangan bimbang. Untuk fan-fan Liverpool belaka, ada satu piala lagi berpeluang untuk membawa pulang ke Anfield. 28 hari bulan ni. Liga juara-juara. Tengah malam juga tu. Awal pagi. Liga juara-juara Eropah bertemu dengan Real Madrid. Juara temu juara tu. Juara temu naik juara. Juara Liga Spanyol bertemu dengan naik juara Liga Perdana Inggeris. Baik, selesai. Tiga pasukan yang tersingkir juga adalah Burnley, Watford dan juga Norwich City. Dan empat pasukan layak ke secara automatik ke Liga juara-juara Eropah adalah Spurs, Chelsea, Liverpool dan juga Manchester City. Baik, Liga Itali juga, kalau kita Liga Spanyol tak disebutlah. Real Madrid dah menang dah. Untuk Liga Itali persaingan sengit juga. Akhirnya AC Milan berjaya menjadi juara pada kali ini. Satu benda yang saya tertarik adalah bagaimana kemampuan Zlatan Ibrahimovic. Ada satu video yang itulah di masa Ibrahimovic pasal ini, jadi dia bunyi semangat. Main sungguh sejak kita. Kok mana-mana kita kena menang malam ini. Lebih kurang gitulah dia kabarnya. Kalau boleh translate ikut Itali dah. Jadi kena main sungguh, kita kena menang, kita kena bawa balik piala ke San Siro. Jadi itulah akhirnya untuk pelan-pelan tak akhir. Kalau boleh kita lihat berapa ribu boleh, main itu 21 ribu boleh untuk Liga Itali. Akhirnya AC Milan berjaya mendakap kejuaraan lah, seterusnya menjadi juara untuk Serie A pada musim ini. Inter Milan di tangga yang kedua. Iya, dan kita tengok kemampuan Zlatan Ibrahimovic ni walaupun umur dia dah veteran dah. Tapi kemampuan dia tu lebih pada orang muda. Betul. Jadi tirulah macam Zlatan Ibrahimovic. Pernah satu interview tanya dia, Zlatan, siapa pemain terbaik Liga Perdana Inggeris? Lukaku kuat, Aguero sangat bagus. Kenapa nama awak tak ada Zlatan Ibrahimovic dalam senarai itu? Sebab saya singa, saya tak boleh membandingkan dengan manusia. Dia punya confident level dia. Ibarat saya singa, dia mangsa. Contoh terdekat. Tunggu masa untuk dibaham sahaja. Jadi itulah sebenarnya coretan untuk Liga Perdana Inggeris dan juga Liga-Liga Besar Dunia. Dan dijangka bersambung kembali boleh lapar tak silap. Berlapis dan lepas tu break pula untuk World Cup, beri laluan kepada Piala Dunia yang berlangsung tak silap saya pada bulan sebelah. Lebih kurang gitulah. Di Qatar. Tapi ada satu lagi isu yang paling hangat sekarang ni. Memberikan bola sepak juga. Ni player pengurusan semua di conquer. Dia ni ni. Masuk gambar dia dah. Ni masuk gambar ni, ni tengok gambar dia ni. Kylian Mbappe. Jadi bagaimana pihak PSG nak mengekalkan dia supaya main situ? Sampai ke Perdana Menteri juga, Presiden atau Perdana Menteri Perancis juga pujuk suruh demo kena main sini Mbappe. Kena main League One, League Perancis juga. Sebab apa? Sebab satu, tarikan untuk penonton juga tengok Liga Perancis. Betul. Nilai komersial tinggi. Sampaikan dia diberi pilihan untuk demo duduk sini, demo pilih siapa demo nak jadi jurulatih. Pemain mana demo nak, demo nak buat siapa, ikut demo. Dan sekarang ni pun jadi isu juga sebabnya kalau ikutkan pengurus sekarang ni, Mbappe nak buang, dia nak ambil Zidane masuk. Tapi disebabkan Zidane tolak, tak apa, dia kekalkan penguruh yang asal ni, Pochettino. Pochettino tu. Tapi dia nak juga kerana-kerana pun 2023 tu Zidane akan masuk untuk menjadi penguruh dia sendiri. Tapi itu adalah, itu hanya gosip lah. Kita tak tahulah sejauh mana kebenaran. Katanya juga Leonardo kena buat sebab ke Mbappe. Leonardo pengarah sukan PSG. Itu pun ada gosip yang mengatakan juga. Banyak lagi lah selepas Mbappe diberi kuasa untuk buat pemilihan dalam PSG ni. Gaji dia tinggi. Gaji dia tinggi. Kira saat pun kena pakai kalkulator. Kira saat kita tak payah pakai kalkulator. Congok lepas lo tahu tu. Tapi nak ayaknya itulah sebenarnya.
Tapi Elon ni kita tak boleh guna dari istilah tiada siapa yang lebih besar daripada kelab. Mbappe lah membuktikan bahawasanya dia lebih besar daripada kelab. Yeah. Saudara-saudari sekalian. Kita boleh anggapkan Mbappe ni sebagai pemain dan juga pengurus pemilik lah. Pemilik. Pemain, pengurus, pemilik. Ha, tiga. Atas pala dia seorang. Tukar lah ni. Paris Saint Mbappe. G tu tukar jadi M. Tapi disebabkan Kane ni jugalah. Presiden La Liga. Marah. Sebabnya dia anggap La Liga PSG ni merosakkan dia punya rancangan lah, perancangan. Lepas tu merosakkan suasana bola sepak ni lah. Janji nak mari tak mari. Ya, so kita janji nak mari open house kita buat belakor tu. Topak rendang sotong. Kita tak nak mari. Tak ke mana lah sedok. Sedih tu sedih lah tapi holah. Money is king. The money is king. Ya. Yeah. Macam ayat. Sorry tu. Apapun, sampai di sini dia pertemuan kita untuk minggu ini. Yeah? Jangan lupa sebarang cadangan anda. Boleh komen juga. Jangan lupa juga untuk like, share dan juga subscribe sekali channel Manis FM. Kita jumpa minggu hadapan dalam Arena Manis. Minggu depan kita nak pergi stadium. Kalau jadilah. Nantikan daripada kami. Pasti yang terbaik.